Sim kuring haturkeun rebo nuhun laksa ketika bingahan. Werehna partos ditampi kalayan waktu raos anu kalintang saena. Oge ditampi kalayan gasik ditampi supados enggal calik. Hatur nuhun. Janten sim kuring ka dieu teh tangtosna teh bade nagih janji. Pikeun jatuh kramina ieu pun incu sim kuring mah ka dieu teh. Nyata Muhammad Aulia Firmansah ST. Laras bilih pagantos kitu. Dupi anu dipemaksad nyaeta bade mileuleuhkeun tuang putra nyaeta Neng Silmi Tri NSA. Swim every ocean just to be with you. Seperti apa yang telah disampaikan oleh sesepuh tadi, sejak menyerahkan ingkang putra calon mempelai pria Ananda Muhammad oleh Firmansah ST. Kumargi sakitu pribados sejak ngawakilan mutlak anu janten Ibu Ramana calon panganten istri, sejak nampi ku astakalih ditampi bageur kasep Cep Muhammad Aulia Firmansah saur sepuh di margahayu ditampi tiluhur sausap ketu dihanap sahibah sapatu getihna satetes napas na sadami sadar ditampi insyaallah wasta kali kalayan kabigahan kanggo didahukeun untuk dinikahkan dengan putri tercinta Bapak Asep Kusmara dan Ibu Nindara Mariyanti, yaitu calon mempelai wanita Neng Nedia Silmi Tri Nurjayanti SE insyaallah. Liku kehidupan manusia yang kita anggap susah, sulit juga sebenarnya sederhana, karena kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengemban satu tugas, tugas yang utama yaitu melaksanakan ibadah kepadanya. Tentu dengan ibadah itu adalah bukan merupakan satu beban, tapi itu adalah merupakan bentuk tanggung jawab kita selaku hamba kepada Khaliknya, yang insya Allah akan menjadikan satu kebahagiaan nanti kelak di akhirat. Bahwa bukan hanya mempelai saja yang diniati ibadah, kami pun yang hadir saat ini, baik saksi, wali, ataupun semua undangan yang memenuhi ruangan ini, insya Allah diniati dengan ibadah.
dengan niat karena Allah, sehingga baginda Rasul menyampaikan manakah halillah wa ankah halillah faqad istahaqqa bi'aunillah. Maka barang siapa yang nikah, yang ditikah, yang menikahkan, yang hadir semua karena Allah, faqad istahaqqa bi'aunillah, maka sungguh akan mendapatkan pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Muhammad Aulia Firmansyah, Bapak nikahkan Ananda kepada Nedia Silmitri Nurjayanti, putri kandung, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan mas kawin 24 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Nedia Silmitri Nurjayanti binti Bapak Syaf Kusmara dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat beserta perhiasan emas berat 24 gram dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Istriku yang cantik, yang saya sayangi, saya serahkan mas kawin berupa perhiasan emas dan alat sholat yang disebutkan tadi dalam ijab kabul. Mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Saya terima dibayar mas kawin berupa perhiasan emas dan alat sholat yang disebutkan tadi. Saya ucapkan terima kasih. Jazakallahu ahsana jazaa.